Destinasi wisata dengan pemandangan kota di malam hari hanya ada beberapa tempat di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Jayapura, Luwuk di Sulawesi Tengah, dan Kota Palu di Sulawesi Tengah, dan satu lagi Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Ini beberapa tempat yang pernah saya datangi dan dengan city view yang keren sekali. Salah satu yang paling keren menurut saya adalah Jayapura dan Luwuk, termasuk Palu juga, karena city view pemandangan dengan pemandangan kota di malam hari dari tempat ketinggian dengan latar belakang laut dan teluk kecil di kota Palu, Jayapura, dan Luwuk itu keren sekali di malam hari. Dan untuk di Sulawesi Selatan sendiri, Makassar mungkin jarang kita temukan destinasi dengan pemandangan kota di malam hari, tapi di beberapa tempat di luar kota Makassar seperti di Goa dan Maros sebenarnya ada beberapa tempat yang menyajikan pemandangan city view di malam hari. Beberapa di antaranya di Hutan Pinus Boselo di Goa, Bonto-Bonto di Tompo Bulu, dan ini yang paling keren juga ada di Maros juga di Kecamatan Cenrana, tepatnya di dusun apa sih? Dusun Tanete di dusun di desa Cenrana Baru, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Nah, hari ini saya mengajak teman-teman JJS dan beberapa teman-teman lain bergabung di tempat ini, diundang oleh teman-teman dari Karang Taruna Desa Cenrana Baru. Nah, bersama saya sekarang beberapa perwakilan dari Karang Taruna Desa Cenrana Baru. Ada ini CS saya, Amir, ada Asril, dan ada Usri. Kita akan berbincang-bincang tentang saya ada di mana sekarang. Oke? Siapa yang mau jawab? Kita ada di mana sekarang ini? Apa nama tempatnya? Asril. Terima kasih. Kalau sebelumnya kita mengenal nama ini dengan Lapak Bodo. Lapak Bodo. Bodo. Tapi, kalau diartikan secara harfiah dalam bahasa Indonesia, lapak itu dataran. Dataran. Bodo pendek. Iya, begitu. Berarti dataran tinggi yang pendek kayak gitu ya. Okay. Kemudian setelah kita adakan pertemuan dengan pemerintah, pemerintah desa, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat, maka kita sepakati nama ini menjadi Puncak Surah. Kenapa namanya Puncak Surah? Berhubung di depan sana sebelum kita naik ke sini ada gunung yang namanya Gunung Surah. Kemudian secara garis historisnya itu kan bersambung dari bawah ke sini. Ada pengertian khusus mungkin surah itu apa? Mungkin surah. Amir? Surah-surah mungkin ada dalam istilah bahasa lokal di sini, surah itu apa atau nama atau apa? Kalau itu apalagi dari ada anunya masyarakat dulu pas kalau misalnya berkebun, yeah. Ada yang terbuat dari bambu runcing tuh, bambu dikasih runcing baru disimpan di pinggir-pinggir pagar. Terus itu yang dibilang surah. Terus di situ banyak surah, jadi mungkin itu di karena pagar bambu runcing yang dibuat pagar. Iya, bukan dibuat pagar, cuman dibuat perangkap toh untuk menghalau babi, hama-hama dan lain-lain. Kemudian ini kan kalau kemarin sebelum kesini saya sempat cari-cari. Terus terang saya mengenal tempat ini baru sekitar 2 mingguan. Itu pun kalau tidak salah Amir kemarin yang kirim di grup, kemudian ada beberapa teman yang posting di Instagram. Kapan tempat ini dibuka? Istri mungkin? Ini. Kalau tidak salah itu bulan Agustus tanggal 9 antara itu. Dan kami dari pengurus inti Karang Taruna itu bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengelola bukit ini. Dari Agustus, sekarang sudah sekitar efeknya sekitar 3 bulanan. Terus kenapa sampai teman-teman berpikir ini harus kita kelola, kita harus kembangkan, kita harus perkenalkan? Karena kan kita sudah memasuki era 4.0, artinya sebagai generasi muda kita harus terlibat dalam pemberantasan kemiskinan, salah satunya dengan mengelola
mengelola tempat ini untuk menjadikan tempat destinasi wisata. Karena ketika tempat ini dikelola dengan baik, manajemennya baik, maka secara tidak langsung orang-orang yang dari luar akan menuju ke desa kami. Mungkin seperti itu. Oke, bagus. Dan salah satu misi kami sebenarnya dari JJS dan juga teman-teman di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros mendorong teman-teman untuk membuka sebanyak-banyaknya destinasi-destinasi wisata berbasis masyarakat, karena dengan itu efek domino ekonomi akan terjadi. Orang datang ke sini pasti butuh beli makan, beli minum, pasti akan ada warung-warung warga yang menjual, dan itu akan terjadi efek domino ekonomi. Kemudian apa yang menarik dari tempat ini dibanding tempat-tempat sejenis di tempat lain? Siapa mau jawab? Kalau menariknya itu kan panoramanya di malam hari. Oke. Okay. Nah, secara kasat mata saja kita bisa melihat Makassar secara langsung dari gunung. Kemudian ketika kita berada di Makassar, secara otomatis tempat ini tidak akan kelihatan. Artinya hanya kita yang bisa orang melihat pemandangan yang ada di Makassar. Istilahnya orang one view, ada stiker itu one view. Kita cuma bisa lihat dari dalam, tapi orang dari luar tidak bisa lihat. Betul, teman-teman. Jadi tadi malam kita camp di sini, tapi sayangnya kita datang maghrib ya. Kita tidak sempat dapat sunsetnya. Tapi untuk sampai ke sini memang butuh ya sedikit perjuangan lah, trekking 30, 45 sampai 50 derajat. Kemiringannya sekitar 1 kilo, 2 kilo? Hampir 2 kilo. Hampir 2 kilo. Menurut mereka. Menurut mereka hampir beda 2 kilo. Hampir 1 jam lah ya. Hampir 1 jam kita jalan kaki kemarin, tambah beberapa kali. Dan sampai di tempat ini, kita langsung disajikan dengan pemandangan yang luar biasa, teman-teman. Betul yang dikatakan bahwa salah satu itu yang paling menarik dari tempat ini, mungkin banyak tempat-tempat camp pinus di sekitar Makassar, Sulawesi Selatan, tapi view yang seperti ini bolehlah disanding, bolehlah diadu dengan tempat-tempat lain. Sangat keren sekali view Makassar di malam hari. Makassar, Maros, Pangkep, sedikit goa ya, kelihatan bili-bili juga. Bili-bili, oh yang. Jadi selain tempat ini, kita masih jalan beberapa ratus meter ke arah ke arah barat daya. Di situ ada puncak lagi yang tempatnya lebih keren dari tempat di tempat ini. Kemudian banyak tempat camping ground dengan di hutan pinus, kemudian dengan panorama yang bagus, pemandangan yang bagus. Apalagi yang menjadi tambahan nilai plus dari tempat ini kira-kira? Menurut teman-teman, nggak usah mikir jauh-jauh ke sana, harus mikir ke sini kalau mau lihat pemandangan Makassar atau pemandangan kota di malam hari dari hutan pinus, harus ke sini. Apa alasannya lagi kira-kira? Selain pemandangan itu tuh, apa kira-kira? Mungkin untuk lebih spesifiknya itu mungkin juga Puncak Bulu Saraung. Bukan kan, oh, dari sini juga sini. Kelihatan dari sini ya, dengan jelas di sana juga. Itu juga salah satu yang menjadi daya tarik. Kemudian yang kedua sumber air juga tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Artinya setengah sedang lah. Sedang, dan sumber airnya juga biar di musim kemarau bagian puncak musim kemarau dan masih ada air di sana. Betul. Jadi banyak tempat yang seperti ini mungkin, tapi sumber airnya yang tidak memadai. Di sini ada sumber air meskipun masih agak jauh ya, tapi saya dengar bocoran dari teman-teman rencana ke depan akan diusahakan akan dekat-dekat dari lokasi perkemahan. Langsung di sini. Oh, langsung di sini? Iya. Oke. Rencana teman-teman ke depan. Ini kan dengan view, dengan panorama yang seperti ini sudah menjadi jualan. Untuk mempertahankan tempat ini tetap eksis, tetap ada, dan lebih menarik orang-orang ke sini, apa rencana ke depan? Rencana kami mungkin pertama membuat spot tempat foto. Okay. Kemudian rumah-rumah pohon. Kemudian juga semacam tempat limbing atau
kita istilahnya buat semacam tantangan lah di sini. Iya, iya. Yang menarik. Oke, oke, oke. Ada juga rencananya Pak Desa ingin buat jembatan dari kayu. Dari mulai dari ujung sana. Jembatan pohon gitu. Iya. Oke, ngomong-ngomong tentang pemerintah desa. Teman-teman dapat bagaimana bentuk apa bentuk dukungan dari pemerintah desa? Kalau untuk sementara mungkin hanya bantuan secara moral dan moral saja, karena untuk anggaran untuk pengelolaan ini kan kemarin baru di belum dianggarkan, belum masuk di anggaran tahun ini. Belum. Tapi bisa. Bisa, iya. Bisa. Karena memang kan kita ada di sini Lacolla. Kemungkinan besar anggaran yang dilacol itu akan dialihkan naik ke sini. Tidak. Anggarannya di tahun 2021 rencananya kepala desa dia mau masukkan di dua destinasi wisata ini sekitar 60% atau 70% ke destinasi wisata. Oke, oke, oke. Oh ya, satu yang terlupa. Teman-teman, salah satu daya tarik tempat ini karena ini adalah jalur sebelum ke Lacolla. Siapa sih yang tidak tahu? Siapa yang tidak kenal? Siapa yang tidak tahu dengan air terjun Lacolla? Sebelum ke Lacolla, teman-teman bisa singgah ke sini atau ke sini dulu, nginap minggunya baru ke Lacolla. Nanti bisa dibuatkan paket seperti itu kayaknya. Oke, itu tadi dukungan dari pemerintah. Nah, bagaimana dukungan dari warga sekitar? Warga melihat animo masyarakat begitu antusias ketika diajak untuk melakukan gotong royong, maka secara spontanitas warga masyarakat langsung ikut bergabung bersama kami untuk bekerja sama untuk membersihkan lahan ini. Ya. Kan di beberapa tempat, di beberapa daerah, bahkan di Maros pun ada kejadian yang seperti itu, bahwa ketika warga, ada beberapa kelompok, ada beberapa warga yang ingin membuat destinasi wisata itu ditentang oleh tokoh-tokoh masyarakat di situ karena katanya orang-orang luar datang akan membawa apa-apa-apa dan lain sebagainya. Terjadi enggak di sini? Awalnya sih iya, ada pertentangan gitu ya. Tapi bukan dari masyarakat, dari kehutanan. Oh. Cuma lagi-lagi kepala desa langsung komunikasi langsung dengan pihak kehutanan. Akhirnya diberikan izin untuk mengelola hutan ini dengan catatan hutan ini harus jadi hutan produksi. Kemudian menurut saya pribadi salah satu kekurangan di tempat ini adalah yang pertama, tiga syarat utama untuk menjadi sebuah destinasi wisata adalah 3A, amenitas, aksesibilitas, dan atraksi. Atraksi adalah apa yang kita bisa lakukan di sini, ini kan sudah ada. Amenitas ini adalah fasilitas-fasilitas pendukung. Alhamdulillah di sini sudah ada kamar mandi, ada lumayan lah untuk camping ground. Nah yang ketiga ini aksesibilitas, jalan menuju ke tempat ini. Jalan menuju ke tempat ini. Apakah menurut teman-teman juga ini adalah satu kekurangan untuk sementara ini? Kalau bagi kami khususnya di mungkin dari mewakili dari bidang pencinta alam, ya. Kalau bagi kami sendiri. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah persoalan akses ke sini karena kan ketika kita berbicara gunung maka otomatis yang dipikirkan kita mendaki. Justru saya heran ketika kita berbicara gunung kemudian kendaraan bisa naik di atas. Tapi yang teman-teman harus pikir bahwa pasarnya kalian adalah orang umum, ya kan? Iya. Siapa saja boleh datang ke sini, bahwa anak-anak mungkin juga boleh nanti datang ke sini. Ya sedikitlah kita kesampingkan idealis mungkin, atau bagaimana rencana ke depan, mungkin tetap dipertahankan seperti ini sebagai konsep camping ground dengan untuk teman-teman yang punya minat khusus yang pendaki atau bagaimana? Kan di sini ada dua jalur, yeah. Satu khusus untuk pejalan kaki dan satunya lagi bisa akses kendaraan untuk dicor. Oh, dicor sampai ke tempat ini? Nanti jalan dari bawah sampai hutan jalan ke hutan. Jalan ke hutan sekitar 6 meter. Terus dari situ kita pakai kendaraan warga untuk jadi mengakses 6 meter berarti mobil bisa sampai di situ. Rencananya Di jalan itu. Ya karena pemikiran kami yang datang nanti bukan hanya mobil-mobil kecil. Ya. Ya, mungkin pipos kah apa. Oh iya.
Tapi di sana nanti kita akan buat parkiran khusus untuk mobil besar. Terus pengunjung naik ke sini pakai kendaraan warga. Ojek ya, ojek atau apakah bentor kah? Begitu rencananya kepala desa kemarin. Tapi akses untuk trekking tetap ada. Iya. Jadi bagi teman-teman silakan yang mau trekking, mau coba jalur pendakian silakan. Yang mau langsung ke sana silakan. Oke. Baik. Yang terakhir mungkin harapan teman-teman satu-satu dari. Kalau harapan saya sendiri pribadi mungkin ketika tempat ini sudah tersebar luas di publik, saya berharap tempat ini tidak disalahgunakan lah, mengingat begitu banyak pandalisme di luar sana, menjadikan tempat seperti gunung dalam tanda petik ya hem-hem. Saya berharap itu tidak terjadi di desa kami. Pasti juga keterlibatan teman-teman. Harus teman-teman kawal terus ini, jangan sampai orang sudah ramai di sini, teman-teman justru membiarkan orang-orang datang saja tanpa pengawasan. Artinya menjadilah tuan rumah yang baik. Teman-teman harus siap untuk didatangi orang. Teman-teman sebagai tuan rumah, tapi tamu juga ya, jangkau mau di sini tuh tetap kita punya rule, kita punya aturan di sini. Oke, dari Amir. Kalau saya semoga kedepannya lebih baik lah dan lebih memuaskan untuk para pengunjung yang datang. Ya itu saja. Oke. Kalau harapan saya sendiri itu mudah-mudahan tempat ini berkembang tingkat, atau apa yang dikatakan tadi saudara Asri itu, jangan kalau ada mungkin jangan berbuat yang itulah. Intinya kita kesini mau pergi senang-senang, mau pergi tenang. Saya baru sekitar belum cukup 24 jam di sini, tapi saya sudah merasa bahwa saya akan harus kembali lagi ke sini. Suasananya sangat nyaman, teman-teman, sejuk. Tadi malam ya dingin sekali sih, saya sempat menggigil tidur di hamuk. Tapi kalau siang-siang begini, bahkan matahari sudah hampir di atas kepala, tapi masih sejuk, sejuk sekali. Kita betah untuk berlama-lama di sini. Oke, teman-teman sudah punya ke depan akan diberlakukan tarif HTM untuk masuk ke sini, tapi masih dirahasiakan ya. Yang pasti terjangkau untuk semua kalangan. Oke. Sekarang sudah punya akun sosial media? Kalau mungkin rata-rata di sini sudah punya. Untuk official Bukit Surah belum? Oh, belum. Ya mudah-mudahan bisa supaya teman-teman dari JJS Maros dan jaringan dari JJS bisa membantu untuk memperkenalkan, kemudian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga bisa membantu untuk memperkenalkan. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih kami sudah diundang dan ditemani menginap camping di tempat ini. Kita mengajak teman-teman yang lain yang belum kenal tempat ini, yang belum datang ke tempat ini, ayo silakan datang. Tapi dengan catatan-catatan bahwa etika pergaulan, etika ketimuran kita tetap dijaga. Datang di kampungnya orang sebagai tamu, datang baik-baik, pulang juga baik-baik, bawa yang berkesan. Oke, terima kasih teman-teman Karang Taruna, Desa Cendrana Baru, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros. Sampai ketemu, semoga sukses terus untuk